Halo guys, selamat pagi. Ini jam 6:30. Gue akan on the way atau berjalan menuju ke Gunung Sindoro. Iya guys, ini perjalanan gue menuju ke Gunung Sindoro ya guys. Gue dari Jogja ini melewati perbatasan Jogja, Jawa Tengah atau Magelang. Hai Jancukers yang dimanapun kalian berada, saat ini gue lagi berada di basecamp Kledung untuk mendaki Gunung Sindoro. Di sini ramai ya guys, banyak pendaki ya, mungkin sekitar 1000 lah, 1000 pendaki. Nah, kita bisa lihat masih pada nunggu kang ojek. Kalau kesini gue saranin sih naik ojek, bayar 25 si maksi 15.000. Nah, ini kawan gue nih dari Jakarta. Yo, Malcolm Kers. Perkenalkan, Bang. Yo, gue di Kialau Sari. Gue saranin di sini dari basecamp ke pos 1 itu naik ojek. Ya ini kawan-kawan gue dari Jakarta coy. Nah, ini ada bos. Gimana bang? Yang jatuh anjing. Mana bang yang jatuh bang? Iki lo masuk ya? Iki lo masuk. Tuh. Dicupang. Ya. Gimana? Aku kayak di cabut Israel padi. Tiap tadi tuh tiap tanjakan ada suara mandro buka. Udah sampai di pos 1 juga. Gimana perasaan kesan naik ojek bang? Gila, tangannya bos ke pos 1 aja tapi naik ojek tadi, nggak jalan kaki. Gila. Mantap. Naik ojek harus lu cobain, naik ojek di sini memacu adrenalin sebenarnya guys. Menghemat waktu sekitar 10 menit lah. Kalau lu jalan sekitar 2 jaman kalau mau jalan dari bawah, tapi kalau lo mau menghemat cuma 10 menit sih dari base camp. Pendakian kita dimulai dari jam sekarang jam 11 ya. Ramai guys, banyak yang pada mendaki. Mungkin udah ada sekitar 500-an lebih lah pendaki. Nggak tahu kita dapat atau kagak ini. Teman-teman, kita tunggu aja di atas. Kita balik lagi sama gua. Sekarang kita udah ada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Paling pos 3 kalau dari sini sih mungkin sekitar 15-20 menit. Sekarang jam 1 siang. Kita lihat sendiri kan trek gitu. Jadi kalian kalau pengen naik ke Gunung Sindoro mental fisik yang kuat. Lagi istirahat guys, capek guys, kelelahan guys. Dia yang paling capek, dia yang paling dia selalu capek. Weh pembawa kulkas. Apaan kulkas? sana dah. Guys, selamat pagi. Hari ini tepat pukul 3 pagi. Gua sama anak-anak ini mau persiapan sakmik buat persiapan menuju puncak. Kira-kira dari base camp pos 3 sampai ke puncak sekitar kurang lebih 3 jam perjalanan sampai ke puncak. Nah, mungkin persiapannya ya kita bawa kompor, bawa air minum, bawa makanan kecil. Berjalan kurang lebih 3 jam dari pos 3, gua di pos 4 ini menuju puncak, dan cuacanya sih cerah guys. Kita Gunung Sindoro, backlight, bisa lihat pemandangannya. Wah, gimana bang? Alhamdulillah, insya Allah kita lancar semua. Doain sampai puncak ya. Insya Allah kita semua full. Amin. 10 orang sampai puncak. Amin. Dikit lagi puncak. Udah bisa lihat sendiri kan treknya, batu, terjal. Nah, paling dari sini ke atas puncak cuma 10 menit lah, sekalian kita jalan tuh ke atas udah puncak. Jadi ikutin vlog gue guys. Tuh. Ini guys, kurang lebih sebelumnya 10 menit perjalanan menuju puncak, dan ini Gunung Sindoro. Nah, berbagi dong guys, ikutin perjalanan kita.